10 kebiasaan hewan yang mungkin belum kalian dengar sebelumnya. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Dalam dunia manusia, kebiasaan aneh sering dianggap sesuatu yang tak masuk akal. Bayangkan saja, ada manusia yang gemar sekali makan tanah dengan alasan diet. Lalu, ada yang suka makan obat nyamuk bakar, hingga minum darah manusia untuk keperluan ritual. Nah, tahukah kamu jika kebiasaan aneh ini juga dialami hewan? Mereka melakukan sebuah aksi di luar kebiasaan. Bahkan, ilmuwan yang meneliti tidak dapat menjelaskan penyebabnya. Hewan ini bisa melakukan banyak hal, mulai dari membuli temannya hingga stres. Wow! Daripada penasaran, langsung saja kita simak 10 kebiasaan aneh hewan yang tak pernah kamu dengar sebelumnya, versi Hewan Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu, agar selalu mendapatkan info terbaru dari Hewan Populer. 10. Hewan yang suka membuli temannya. Dalam dunia manusia, budaya membuli selalu ada di setiap tempat. Entah itu di sekolah ataupun di kantor, pembulian biasanya dilakukan oleh senior kepada junior atau dari yang kuat kepada yang lemah. Dalam dunia hewan ternyata hal semacam ini juga ada loh, bahkan efeknya sangat mengerikan. Ratu dari tikus mondok selalu membuli para betina lain. Saat betina lain mendekat, dia akan membuat suara yang keras, bahkan mengejarnya lalu menyiksa. Hal ini dilakukan oleh ratu tikus agar hanya dia yang mampu menghasilkan anak. Akibat perlakuannya tersebut, tikus betina yang lain akan mengalami stres hingga tak mampu melakukan perkawinan dengan tikus mondok jantan. Wah-wah, jahat ya! 9. Hewan yang mengubur temannya bahkan mengunjungi makamnya. Kebiasaan mengubur seseorang yang telah meninggal biasanya dilakukan oleh manusia. Bahkan di hari tertentu mereka datang ke makam untuk sekedar melepas rindu atau mendoakan orang terkasih yang telah tiada itu. Kebiasaan ini, teman-teman, ternyata dilakukan juga oleh hewan gajah. Nah, gajah ini akan melakukan penguburan terhadap rekannya yang mengalami kematian. Mereka akan menutup jasad dengan daun atau semak. Kebiasaan lain yang dilakukan oleh para gajah adalah datang berkunjung ke makam temannya. Bahkan nih, mereka rela menghabiskan waktu selama beberapa saat di sana. Seperti manusia saja ya, aksi mereka haru banget. 8. Menyemprotkan darah untuk pertahanan diri. Kini, sebagai manusia biasa akan bingung jika tubuh kita berdarah. Hidung mimisan bisa membuat kita panik dan berpikir macam-macam. Aduh, ada apa dengan diri saya? Pasti berpikirnya gitu kan? Nah, keluarnya darah dari tubuh manusia membuat kita takut jika ada penyakit parah yang menjangkiti tubuh kita. Namun, tahukah kamu jika ada hewan yang sengaja menyemprotkan darah keluar tubuhnya? Hewan jenis kadal ini mengeluarkan darah untuk membela diri. Predator yang akan menyerang bisa mendadak mundur karena takut dengan cipratan darah. Karena dalam dunia binatang, darah juga dianggap sesuatu yang mengerikan. Loh, kok bisa? Kira-kira si kadal ini bakalan anemia nggak ya jika setiap kali dikejar predator mengeluarkan darah terus? 7. Kompensasi kejelekan dalam dunia hewan. Banyak pria laki-laki zaman sekarang yang punya prinsip. Muka pas-pasan nggak masalah, asal dompetnya tebal. Dengan begitu, cewek cantik juga nempel sendiri. Nah, dari kasus ini kita belajar namanya kompensasi. Uang yang banyak digunakan sebagai kompensasi wajah dari pria yang mengaku pas-pasan. Dengan begitu, ia tidak akan merasa minder karena punya pasangan yang sangat cantik. Hal serupa juga dilakukan oleh burung finch. Jantan yang memiliki bulu dan wajah yang jelek biasanya membagi makanan porsi super besar kepada betinanya. Hal ini dilakukan karena ia ingin memberi kompensasi akan gennya yang buruk kepada calon bayi yang masih berada di dalam telur. Ada-ada aja ya. 6. Herbivora yang mendadak jadi karnivora. Herbivora adalah makhluk yang mendapatkan nutrisi hanya dari sayuran. Sedangkan karnivora adalah makhluk yang mendapat nutrisi dari daging. Kita mengenal herbivora itu seperti sapi, kambing hingga kuda. Sedangkan hewan karnivora itu bisa berupa kucing, harimau hingga buaya. Namun untuk beberapa kasus yang sangat jarang, hewan herbivora seperti kambing dan sapi
bisa berubah menjadi karnivora. Kenapa bisa? Mereka akan memangsa temannya sendiri meski sebenarnya bukan makanan yang cocok. Wow, ilmuwan yang meneliti perilaku ini mengatakan jika sapi atau kambing bisa memakan kawannya jika mendapatkan nutrisi yang kurang dari makanannya. Ih, serem ya. Ini mah kanibal. 5. Remaja yang nakal. Tak hanya remaja manusia saja loh yang terkenal nakal dan suka coba-coba. Remaja dari gajah juga melakukan hal yang sama loh teman-teman. Jiwa muda mereka yang meluap-luap menyebabkan tetangganya si badak merasa kesusahan. Bagaimana tidak, remaja gajah ini suka bermain anarki hingga membuat banyak sekali badak mati tak berdosa. Mengetahui hal ini, ilmuwan melakukan sebuah program pendampingan. Nah, nama dari program ini adalah Big Brother. Gajah remaja yang nakal akhirnya diarahkan atau dijauhkan dari kerumunan badak. Dan ternyata program ini berhasil. Puluhan hingga ratusan badak malang akhirnya terselamatkan nyawanya dari kenakalan remaja para gajah. 4. Suka merokok. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, rokok adalah penyebab utama kanker pada manusia. Asap yang penuh zat berbahaya mampu membuat tubuh manusia mati secara perlahan-lahan. Selain itu, rokok juga mengandung zat adiktif yang membuat manusia jadi susah berhenti. Akibatnya mereka akan terus merokok sampai kapanpun. Ada satu hewan nih yang sangat menyukai rokok di dunia, yaitu orang utan. Hewan yang memiliki kromosom menyerupai manusia ini secara tidak sengaja menemukan puntung rokok dan mengisapnya. Akhirnya orang utan bernama Tori ini pun kecanduan cuy. Pengelola kebun binatang ini menyetop kebiasaannya namun selalu gagal karena si Tori bakalan ngambek seharian dengan guling-guling di tanah kalau nggak merokok. Wow! 3. Membuat suami sendiri. Manusia akan merasa sendiri jika tak memiliki pasangan. Itulah mengapa pernikahan adalah hal yang paling diinginkan olehnya. Hal berbeda justru dilakukan oleh hewan sejenis kutu bernama Histiostoma murciei. Bagi hewan ini, tidak masalah loh jika ia tak memiliki pasangan karena bisa membuatnya sendiri. Nah loh, gimana caranya? Nah, Histiostoma murciei akan bertelur dengan jumlah yang sangat banyak. Telur ini bisa menetas tanpa dibuahi terlebih dahulu. Dari telur akan muncul kutu jantan. Nah, anak jantannya ini akan digunakan untuk membuahi telur lainnya. Malangnya, anak jantan dari kutu ini akan mati usai menjalankan tugasnya. 2. Menarik perhatian pasangan dengan buang hajat. Nah, teman-teman, apa sih yang biasanya kamu lakukan untuk menarik hati lawan jenis? Berdandan yang baik hingga kalian terlihat lebih bercahaya, shining begitu? Atau memakai wewangian yang membuat calon pasangan kalian jadi klepek-klepek? Jawabannya mungkin beragam ya. Sementara kita selalu ingin nampak baik, Kuda Nil nih justru menarik hati pasangannya dengan cara yang agak jijik-jijik iuh gitu. Nah, saat musim kawin, jantan dari hewan ini akan mulai mencari betina yang cocok. Setelah itu, mereka akan melakukan sebuah atraksi yang agak aneh. Mereka akan terus-terusan tipis dan buang air besar secara bersamaan dalam waktu yang relatif lama. Nah, si betina akan menyaksikan aksi ini dan akan tertarik jika si jantan mampu melakukan ritual cukup lama. Wow, unik ya. 1. Hewan pendendam. Tak hanya manusia saja loh teman-teman yang memiliki dendam kesumat. Hewan seperti gagak juga melakukannya. Mereka mampu mengenali wajah orang yang tidak mereka sukai. Wah, hati-hati ya sama gagak. Begitu mereka melihat wajah orang yang dianggap jahat atau musuh, gagak akan mulai berteriak-teriak dan mulai menyerang. Kebiasaan aneh ini ditemukan oleh beberapa ilmuwan yang kebetulan meneliti burung gagak. Gagak-gagak yang berada di dalam sangkar sering ribut dan berusaha menyerang jika melihat ilmuwan itu datang. Nah, dari sana dapat disimpulkan jika burung gagak ini dilepaskan, maka mereka akan datang dan mencakar-cakar tubuh ilmuwan yang mengurungnya. Ih, serem ya. Nah, setelah ulasan di atas teman-teman, ternyata hewan juga punya sisi unik yang mirip sekali dengan manusia ya. Mulai dari suka bully, suka ke makam untuk, ya mungkin untuk berdoa, hingga memiliki dendam. Nah, semoga manusia justru nggak punya sifat seperti hewan ya. Misalnya nggak punya rasa empati, kan ngeri. Nah, itulah 10 kebiasaan aneh hewan versi hewan populer. Pasti kalian baru dengar ya setelah nonton channel Hewan Populer? Iya kan? Ditunggu komentar kalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share.
Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini.